Kemarin ya, Om CSI nawarin Emot buat bahas Sunlink Q1. Mau bang, banyak yang request. Makasih ya sebelumnya. Dan dia ngijinin Emot ngomong apa adanya seperti biasa. Dia dijual seharga 1,8 juta rupiah kalau nggak salah ya. Garansi resmi ya Sunlink selama 1 tahun. And lagi ada promo Screen Guard ya seharga 150.000 dan Cloud Box. Nah, Cloud Box-nya Emot nggak dikirimin, kemarin kelupaan ya. Jadi gambarnya kayak gini nih. Nah, selama promo masih ada tentunya. Sah. Cekidot link di bawah kalau emang mau beli. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa, yang penting cek kantong dulu. Product quality. Pas Emot lihat gambarnya di Google. Bah, macam mana pula ini Sunlink. Sunlink M0 itu kan besi ya. Nah, dari gambar ya kenapa kayak plastiki gitu. Emot enggak suka dan males. Nah, pas dipinjemin ya, pas datang Emot akuin lumayan beda sama gambarnya. Dia solid dan kokoh. Kalau diibaratin tuh kayak iPhone C series tuh, inget kan yang warna-warni itu, Bang Enpo, solid, walau beda sensasi kalau diadu sama Sunlink M0. Nggak apple to apple, ini apple to manggis. Yang jelas ini bukan apple to potato atau apple to kentang. Yang emang temen itu desainnya dah ya, retro style banget. Beda sama Sunlink M0 yang modern gitu desainnya. Ditambah lagi knob puteran volumenya ya, chrome plus ada sentuhan corak warna body, fix retro banget. Ditambah ya, gretong casing karet ya yang berwarna mirip sama pilihan Abang Enpo sekalian karena dia langsung dalam bodinya. Mantap. Sebelah kiri ada tombol mundur, play and maju. Bawahnya kabel charge type C, jack 3,5 inch dan memory slot yang bisa sampai 2 tera katanya. Atasnya kopong alias kosong melompong, belakangnya kayak gini nih Abang Enpo. Bicara size ya, dia lebih bongsor nih dibandingkan Sunlink M0. Emosi jujur ya, lebih demen yang Q1. Kalau dipegang berasa lebih gede, jadi enak di gripnya itu enak ya. Emot kurang suka player yang kecil, tapi bisa beda ya speknya nih ya. Layar bla 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 ya, cek deskripsi ya kalau pengen lihat detailnya atau langsung ke link tokonya. Cuman garis besarnya aja ya, dia dibenemin sama DAC AM ISS Sebri IS9218P. Bisa Spotify via Bluetooth transfer kayak gini nih ya, keren dan oke dah, top banget. Bisa jadi USB DAC atau jadiin dia sebagai sound card di PC kita atau laptop kita hanya via USB kabel and plug and play. Dan banyak lagi dah ya, cek deskripsi atau cek ke tokonya langsung seperti yang Emot bilang sebelumnya. Nggak sabar ya bahas audionya ini Emot. Sound quality low atau yang biasa direpresentasikan oleh bass. Ini Emot nggak dipinjemin kan ya, Sunlink M0 ini kan kelupaan tuh ya. Jadi inget-ingetan nih ya, berdasarkan ingatan ini berasa mirip sama Sunlink M0, si Sunlink Q1 ini. Hanya berasa lebih tight dan padat aja bassnya. Mid bassnya juga lembut ya, tipikalnya DAP-DAP Worm yang rata-rata lebih ke bass and vocal. Jadi bassnya berasa lebih extend dan maju. Tingkat detailnya lumayan ajib ya, impact mid bassnya juga masih berasa nampolnya, wadah rada lembut and nggak gurih. Jauh dari HP bassnya. Tekstur juga masih kedengeran dan kelihatan. Entah dikawin sama IM bass gimana ya hasilnya. In my opinion, mid atau yang biasa direpresentasikan oleh vokal maju ya, maju jalan. Walau gitu nggak sampai maju banget sampai ke intim ya. Lembut dan nyamannya ya berasa. Arahnya sedikit netral ya daripada lebih ke bass. Entah dikawin sama IM yang vokalnya mentereng ya, gimana jadinya. In my opinion. Treble, nah di mari nih yang Emot berasa beda sama Sunlink M0. Dia treble-nya lebih berasa. Sensasi warm-nya nggak tenggelam. Mungkin karena vokalnya yang lebih ke netral dibanding Sunlink M0 yang vokalnya lebih ke bass kalau diadu berdua. Nih ingetan Emot ya. Ntar kita kawinin sama IM yang bright gimana dah. In my opinion. Sound quality konklusinya. Staging-nya megah ya, tertata posisinya. Power juga lumayan gede, apalagi di high gain. Cuman nggak tahu kalau diadu sama headphone yang impedansi badak ya. Kagak punya soalnya Emot bang, Empo. Tapi Emot yakin, di pair sama ampli yang padat bakal cakep dah ini. Resolusinya juga bagus, nggak usah dikhawatirin dah.
Terakhir nih, kegelapan noise floor ya si Sunlink M0 itu emot rasakan pada Sunlink Q1 ini. Bahkan ya, emot berasanya lebih gelap lagi. Jadi begitu loh. Cuman ini best frame memory ya. Jadi statementnya sangat lemah. Cari info lanjutan di dunia internet. Dikawinin sama KBIR Diamond ya, yang lumayan berbass ya, dan wormish. Worm ketemu worm ya, jadi amis buat kuping bright. Tapi indah bagi bumi loper alias baset akut. Bosnya jadi gede and berasa kehilangan detail dan teksturnya menurut emot, dengan standar emot, dengan yang emot suka ini terlalu bumi menurut emot ya, ini menurut emot loh. Namun gitu, yang keren vokalnya tetap jelas terpisah antara bass dan vokalnya, nggak ada yang berasa overlapping. Treble juga masih begitu jelas di lagu As Wonderful-nya Mpok Diana Krall. Bass head akut, romanya demen dah ini ya. Bassnya gede, vokalnya hadir, dan treble-nya cukup indah. In my opinion, dikawinin sama Kanas Pro yang vokalnya netral namun natural, nggak lebayun. Beuh, itu bassnya ya, berasa padet ya. Vokalnya juga berasa natural, dan treble-nya itu ngecering namun sopan. Berasa worm yang aduhai, mirip saudara senusantara emot dari Kepulauan Maluku kalau lagi koring di gereja. Bahkan ya, di lagu Sibilance Master ya, kayak 929 Problem Linkin Park dan Jay-Z ya, itu emot gak rasakan sensasi Sibilance sama sekali. Bahkan berubah menjadi energi yang energik. Ditambah lagi ya, stagingnya Kanas Pro ya, yang pas ya, gak gede kayak lapangan bola. Dah ya, kelar. In my opinion dah. Dikawinin sama KBIR KB10 yang bright, non-spacious. Waduh, di emot berasa sedikit salty atau kayak ada teriak-teriakan begitu loh di kuping tuh ya. Karena vokal KBIR KB10 yang rada maju ya, plus vokalnya Sunlink Q1 yang maju juga ya, jadi berasa sedikit salty. Namun gitu, bassnya gurih, lumayan padat. Impact mid bassnya juga nampol banget. Treble-nya nih ya, detail banget. Confirm ya, treble-nya dia si Sunlink Q1 ini lebih maju dari si Sunlink M0. Overall sih rada bikin fatigue nih ya kalau diadu sama KBIR KB10. Tapi ketika volume 50 atau main di low gain, mayan oke. Apalagi di lagu slow jazz macam Sesame Buco, Diana Krall. Bass, vokal dan treble-nya ajib dan sesuatu. Ya, dan ini nih ya, ini nih yang paling penting adalah in my opinion. Sah. Konklusinya beli kagak nih? Ingat ya. Always cek kantong dulu. Kenapa? Ingat corona lagi merebak. Kita doain ekonomi semoga enggak sampai down. Naujubillah dah ya. Kita doain juga pemerintah kita sanggup ngejagain kita-kita ini. So, yang keracunan karena bentuknya, karena suaranya, karena harganya, karena alasannya, pikir lagi dan cari ekonomi ini. Cek kantong dulu berkali-kali dah kali ini. Ya, tapi yang udah nyari info sana sini, yang emang nyari pengganti player lamanya, nah setelah dah ya, di emot dia berasa lebih warm dengan detail yang cukup baik. Tipikal yang demen detail and alias cemprenges ya, yang demen DAP yang bright, romannya sih nggak bakal doyan. Yang nyari warm dengan treble yang sopan, nah ini nih ya, bisa jadi pertimbangan dah. In my opinion, seingat emot ya, best from memory Sunlink M0 berasa lebih warm kalau diadu sama Sunlink Q1. Berasa lebih padat and detail si Q1, terutama di treble-nya yang extend. Yang udah punya ya Sunlink M0, mending sih ya tahan dulu dari Q1 ini. Tunggu nanti ada Sunlink-Sunlink yang lain. Tapi kalau diadu sama Tempotek V1A, berasa Q1 lebih warm, sedang V1A itu lebih ke netral, walaupun ada sensasi sedikit warm. Tapi Q1 lebih extend dan Tempotek V1A lebih netral. Nah setelah deh milih mana ya. Deh gitu only ya Abang Enpo sekalian. Maafin kalau di KT ada salahnya. Jadiin second opinion aja. Kayak biasa, tetap keren, tetap santai. Setelah mau subscribe, like, and comment. Bye.